Kota Tangerang merupakan salah satu kota cerdas di Indonesia, yang mana aplikasinya telah digunakan lebih dari 30 kabupaten kota dan provinsi. Pemkot kembali meluncurkan sistem aplikasi baru bernama e-Tangerang Kota, yang merupakan produk baru yang bekerja sama dengan swasta guna meningkatkan minat baca warga Kota Tangerang. Aplikasi e-Tangerang Kota ini tadi telah di launching. Alhamdulillah ini sebuah kerjasama juga dengan lembaga apa? Aksara Maya. Ya, mudah-mudahan ini salah satu upaya juga untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka minat baca. Dalam kesempatan ini, Syahrudin membuka pameran perpustakaan dan kearsipan di Pusat Perbelanjaan CBD Ciledug hingga 22 Maret 2019 mendatang. Agung Andika, Kota Tangerang melaporkan untuk CTV Network.